Juventus dikabarkan bakal cuci gudang untuk membentuk skuad yang diinginkan Maurizio Sarri. 7-9 pemain bakal dijual. Juventus bersiap menjual Gonzalo Higuain. Federico Bernardeschi. Sami Khedira. Blaise Matuidi. Mattia De Sciglio. Dan Daniel Rugani. Setelah menjual Miralem Pjanic ke Barcelona, tujuan cuci gudang ini untuk membantu Sarri dalam membentuk tim yang diinginkan musim depan. Sejauh ini, Sarri dianggap belum bisa memaksimalkan karena belum memiliki pemain yang diharapkan bisa menjalankan skema permainan. Pemain yang sedang dipinjamkan Juventus seperti Luca Pellegrini dan Cagliari dan Cristian Romero di Genoa berpotensi dijual juga. Ada pula kemungkinan dua pemain tersebut digunakan untuk kesepakatan pertukaran. Selain merombak tim, si Nyonya Tua juga bertujuan untuk meremajakan skuad. Skuad Juventus memiliki rata-rata usia 29,6 tahun, tertua di antara kontestan Liga Italia lainnya. Penjualan pemain besar-besaran ini tentu tak akan mudah untuk Juventus. Tingginya gaji para pemain yang bakal dilepas bisa menjadi penghambat negosiasi. Juventus saat ini memimpin klasemen Liga Italia dengan 77 poin. Bianconeri unggul 6 angka dari Inter Milan di posisi kedua. Jalan Juventus menuju Scudetto sedang tidak mudah. Setelah gagal menang di 3 pertandingan terakhir, Juventus harus menghadapi Lazio dan AS Roma dari total 5 lawan terakhirnya. Bagaimana menurut Anda?